Ini untuk proses pembuatan veloskop. Ini ada warna karbon. Ini merek Zuro. Ya, jadi ininya langsung ngeplong, nggak ada penutupnya. Ini ada juga buat merek Virus. Ini 100% hampir sama orinya, jadi nggak ngeplong. Ini perbedaan belakangnya. Ini kita lihat. Ya ngeplong. Nanti kita bolongin ini, kita buat titiknya dulu. Ini untuk yang original, ini udah kita lubangin. Untuk cara pemasangannya, ini kita coba perlihatkan kepada kalian. Ini ori. Ini untuk ori sama kayak Virus. Untuk Zuro agak beda ya. Ini proses pelubangannya. Kita buat manual, jadi kalau lubangnya kurang presisi dikit mungkin wajar, cuma kita usahakan buat presisi. Ini kita rapikan dulu. Ini untuk veloskop semua homemade, jadi buat orang perumahan, jadi bukan pabrikan. Ini untuk bahannya original semua kita pakai. Ini dari Zuro, ini dari Yamaha, dan satunya dari Virus. Jadi veloskop itu nggak ada yang pabrikan, dari pabrik langsung jadi veloskop ya. Ini untuk kalian yang bilang ori atau KW, kalian bisa nilai sendiri, kualitas juga sama. Ini karbonnya water printing. Ini untuk velocity-nya. Ini modelnya kayak gini. Itu warna merah Ferrari. Ini untuk penutupnya akrilik. Kita sekarang pakai logo V. Ini tebelnya 2 mili. Jadi kuat. Ini kita ada jaringnya juga. Ini jaringnya baja anti karat. Untuk baut kita tetap pakai baut bawaannya. Ini 90% tuh nggak bakalan karat karena bahannya tuh aluminium. Aluminium itu nggak ada yang karat ya, kecuali besi. Jadi jamin aman. Ini untuk yang udah dipasang nih. Nanti kan kita masukkan di situ terus kita lem. Ini cara pembuatannya, pekerjaannya seperti ini. Untuk warnanya kita ada banyak, warna merah, merah Ferrari, kuning, warna gold, silver, biru, warna putih juga ada, hitam ada. Jadi warna lengkap. Untuk boxnya kalian bisa pilih. Nanti kita akan tes buat pemasangan di motor dan tes kekuatan lem. Yang bilang katanya lemnya nggak kuat atau gimana, kita nanti akan tes buat kekuatan lem, kualitas kita. Kualitas kita bisa dijamin. Tapi untuk kualitas ininya sih lumayan ya. Ini pabrikan. Untuk yang Virus kita pakai box, cuman kalau yang merek Zuro kita hanya bubble pengirimannya. Ini kita mulai pasang di boxnya. Thank you.
Ini untuk sekarang udah banyak banget yang bisa buat sendiri ya. Buat kalian yang nggak mau ribet, kalian bisa beli langsung dengan harga yang sangat terjangkau. Ini kita sengaja buat warna merah semua ya. Kita buat contoh buat video. Nanti kalian bisa pilih aja ininya. Ini untuk mikanya dalam semua warna hitam sekarang. Jadi nggak ada warna-warninya lagi. Kita lem pakai lem warna hitam. Ini kita ada tes satu. Kemarin pecah ini pengiriman di JNE. Dia pakai yang ekspedisi murah. Kalau untuk yang mau beli buat lokasi jauh, cantumkan bubble lagi biar aman. Ini orangnya dibalikin karena pecah ya. Ini karena kalau yang JTR apa si cepat halu atau yang lain yang jasanya murah itu biasanya dia ditumpuk-tumpuk. Pengirimannya juga 18 hari, jadi resikonya sangat gede. Kalau kalian yang mau beli, silakan pakai jasa reguler next day atau someday. Ini kalau udah pecah kayak gini, kita nggak bisa dipakai lagi. Kita buang loh ini. Nanti kita akan tes buat kekuatan lem. Jadi buat yang pecah kayak gini, kita nggak ada garansi. Ini karena nggak bisa dipakai. Kecuali garansi salah warna atau yang lain, itu ada garansi, atau ini penyok, kita kasih garansi. Cuma kalau pecah nggak ada ya. Ini untuk proses pengeleman, kita lemnya pakai yang hitam nih, lebih kuat. Ini untuk tahannya semua dilem ya, jadi kita jamin kuat. Ini kalau lepas kita kasih garansi nih, kati baru. Ini kita berarti kasih garansi karena kita jamin kalau ini bakal kuat. Cuman kalau udah dipasang ya 1 tahun ya kita nggak ada garansi ya. Ini yang udah dilem, nanti tinggal kita pasang stiker. Untuk stikernya kita pakai 3M, bukan emblem, bukan yang timbul. Ini kita pakai stiker juga. Ini bisa dilepas kalau kalian nggak mau. Jadi ini tinggal kita stikerin aja. Ini kita tes pemasangan, cara pemasangan. Ini pakai yang patah. Nanti kita akan pasang yang itu. Ini untuk motornya kita udah pakai virus juga, cuman kita beda ininya, warna. Ini motor kita udah pakai virus juga, ini dari tahun 2020 terakhir pertama keluar kita langsung pasang. Ini sampai warnanya udah ganti 2 kali. Kita buka dulu baut-bautnya. Ini udah lama banget, udah kena gores-gores nih. Dari 2020 sampai 2022 ini. Ini pertama kali pakai di karbon. Ini pertama kali kita jual juga, ini tahun 2020 akhir. Kita eksperimen dulu. Untuk mereknya virus. Semua ada logo NMAC-nya ya. Ini nggak apa-apa sih. Ini karena buat NMAC, tapi bisa buat new Aerox juga. Ini bautnya ada 1, 2, 3, 4. Di bawah ada juga 2, 3. Ini bautnya di sini semua. Ini 2 tahun kita pasang. Ini jarang kita servis nih, belum pernah kita servis. Ini belum pernah dibersihin ini selama 2 tahun. Dalamannya ya wajar lah kayak gini. Pasang ini karena ini pemasangannya kita pasang.
Ini kalau buat kalian yang masang kayak gini, sering-sering dibuka aja. Ini udah 2 tahun baru dibuka sekarang nih. Kondisinya kayak gini. Air aman, gak bakal masuk ke CVT, gak bakalan masuk ke sini. Di baut anotok, ngisar dubur. Kita akan tes kekuatan lem, akan kita ketok ya guys. Oke. Ini udah agak penyok ya. Kita akan buat tes, katanya lemnya kurang kuat atau gimana. Kita akan coba berapa kuat. Ini kita korbanin. Ini sampai penyok. Dia masih nempel. Ini nggak mungkin sih benturan bisa sampai sekeras ini. Ini sekeras ini aja nih masih nempel, masih kuat, nggak lepas. Dia masih kuat. Coba kita buka dalamnya. Ini kita tanpa jeda ya, kalian bisa lihat sendiri seberapa kuat lemnya. Ini mau kalian sampai 10 tahun juga kalau nggak keketok juga nggak kepala akan lepas ya lemnya. Ini sampai penyok aja lemnya masih kuat. Ini tanpa satu sama jalan. Ini geser aja kagak nih. Ini kita ketok-ketok nih udah hancur. Kita coba. Kalau ini mah dia plastik masih ambrol. Cuman kalau lemnya dia tetap. Aman nih. Ini ada yang ngulas dulu katanya lemnya kurang kuat. Ini kita cek. Masih nempel ya. Ini untuk pembelian kalian silakan cek di online shop kami aja. Ini udah sampai penyok, lemnya masih nempel. Kualitasnya kalian bisa lihat sendiri. Untuk box mungkin ya rawan di ekspedisi pasti pecah karena bahannya bahan plastik. Cuman kalau kekuatan lem, baut semua, baut juga masih nempel. Ini cuman tadi keketok hancur. Ini juga namanya akrilik ya, pasti hancur kalau diketok. Ini untuk filter ini dari motor baru belum pernah diservis, belum pernah dibersihin. Ini udah waktunya ganti. Ini baru dibuka selama 2020. Ini kualitas kalian bisa lihat. Kalau yang ini jangan dites ketok ya, ini masih baru, ini mau dijual soalnya. Ini yang sekarang 4QP, yang dulu bulat. Ini untuk Juro New NMAX, tanpa tulisan bahwa ada ini NMAX. Ini ada tulisan New. Ini yang original, ini dari Yamaha. Lemnya kita sama. Ini tinggal kita pasang stiker. Ini baru 100%. Ini yang merek Virus. Ini bisa buat New NMAX dan New Aerox 2021 yang connected. Ini untuk lapaknya kalian bisa cek di Shopee AR10_accessories atau AR10_motor. Kita jual murah, kalian cek sendiri aja. Soalnya harga karbonnya aja udah mahal ya. Jadi ya dikit, mahalan dikit lah. Kalau menurut saya sih, ini dengan kualitas kayak gini sih murah aja. Karbonnya juga rapi, glossy. Ini untuk warna merahnya yang tadi. Untuk kalian yang mau tanya silakan komentar.
atau minta link pembelian silakan di komentar. Mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.